Yuk, sobat-sobat semua. Kali ini saya akan men-share atau membagikan, ya walaupun ini sudah dipakai, kebetulan saya kepingin ngonten, ya udah ngonten seadanya. Jadi nggak apa-apa lah, daripada ngapain juga. Jadi saya bikin konten, siapa tahu ada yang men-searching tentang PSU komputer khusus mining. Begitu sobat, dan kali ini saya akan membagikan, menjelaskan, menerangkan, ya intinya gitu. Ya pindah sini. Jadi ini adalah power supply LX 2000 watt. 2000 watt ini saya beli di online shop, udah langsung dari China. Dan sebelumnya power supply atau PSU ini saya gunakan untuk mining. Dikarenakan miningnya udah offline, maka semua VGA dan lain-lainnya saya cabut, saya berhentikan karena sudah enggak profit lagi. Dan daripada nganggur enggak punya konten, enggak punya bekal konten, ya saya konten ini adalah PSU yang tadinya saya gunakan untuk mining VGA. Dan ini harganya dulu sekitar 1.550.000 deh, kalau sama ongkirnya sekitar 165-an, kurang dikit. Dan setelah saya memakai power supply ini, kelihatannya memang kurang bagus untuk VGA. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena output power 12 volt untuk satu daya VGA itu tak rasa itu kurang bagus deh, kurang stabil. Ini ada berapa kabel? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 kabel yang menuju ke VGA. Ya, cuma itu dok, 10 kabel. Jadi ini tidak bisa untuk PC, ya, untuk komputer yang pada umumnya digunain. Jadi ini khusus untuk umpan VGA. Ini khusus untuk umpan VGA. Ini chopnya ini ada 6 pin. Dan 6 pin ini untuk daya 130 watt. Itu agak sedikit anget. Anget dan panas, bahkan yang chopnya kabel yang menuju VGA itu pernah juga gosong hingga putus. Dan paling bagus itu kan yang menggunakan 6, ya, 6 pin. Nah ini hanya 4 pin, masing semuanya 6 pin. Dan ini bisa otomatis nyala apabila saklar on off ini dinyalain. Nggak tekan apa-apa, cuman kalau arus dari PLN dicolokin ke sini dan ini posisi on, ya udah dia otomatis nyala dan membawa tegangan 12 volt sekian ampere untuk ke VGA. Jadi buat teman-teman, begitulah, dikarenakan power supply ini kurang bagus, saya sarankan menggunakan power supply yang lain aja, jangan yang khusus PTC atau jangan yang model kayak ginian lah. Ini kasihan, kasihan menurut saya, kasihan VGA nya ya, karena kasar untuk tegangan outputnya, kasar, jadi mungkin kurang stabil atau gimana ya, intinya gitulah. Jadi setelah saya menggunakan ini, ada satu VGA yang rusak, sedangkan yang menggunakan power supply atau PSU yang lain itu aman-aman saja, belum ada yang rusak. Saya cuma uji coba menggunakan satu saja, ini VGA udah rusak satu gitu. Jadi ya menurut aku kurang bagus. Emang sih tergolong lebih murah,
8 VGA apa 10 VGA bisa dalam satu PSU, terus harga PSU-nya juga murah. Di samping itu, oh iya teman-teman, ini kipasnya juga berisik banget. Kipasnya nging gitu bikin berisik, jadi nggak kayak yang lain, PSU yang lain ya. Itu kan kipasnya cuman suara angin doang. Ini saking cepetnya ya, saking ngebutnya, jadi fan. Fan ini nih bunyinya kayak gitulah. Bising banget, jadi kalau dalam rumah, dalam ruangan ya ah nggak tahan lah suaranya. Itu semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin beli PSU. Gitu review tentang keunggulan ataupun kelemahan dari RX200 2000 RX 2000 watt ya, 2000 watt. Ya ginilah, kaca sendiri ya. Itu kekurangannya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi saya rasa kurang lebih sekian. Terima kasih sudah nonton.